juga lah. Ini gini pun dari sapam lah. Jaga ini lah, jaga itu lah seluruh PRW. Tak apa pun. Kaya enggak juga. Habis kita. Hampir. Mana lah PRW yang nampak nih? Tadi dia ngasih tugas banyak kali. Tiba sekarang nongol muka dia. Sampai kan juga nampak nih. Ada dia buat rusuh aja nih. Tegak ya. Ada dia. Entahlah. Lama suntuk juga kampung nih. Gak kaya-kaya, Pak. Wah. Nikah Ramadan berapa nih? Baju raya belum beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bangku. Apa cerita? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. No, Masya Allah, ini cantik kali lah nih. Hah? Pantum ambil aja. Aduh. Nah, dari mana bangku? Biasa, dari mall. Ini kan udah pertengahan Ramadan. Kalau ya kira-kira nanti mall tuh rame. Ini aja udah mulai rame. Jadi, oh, cantik kali. Baju lebaran. Usah aku kan? Cantik lah memang ini. Siapa tuh? Ini untuk orang tua anak. Udah kasih aja bangku lah. Jangan lah, ini untuk orang tua anak kok. Alah sosok orang tua, tahu untuk siapa tuh. Kita tuh jadi anak harus berbakti sama orang tua. Orang tua udah ada bajunya. Punya rezeki dikit, belikan lah baju, belikan apa, biar senang hatinya gitu. Udah kasih sama aku aja lah, aku gak punya baju. Hah? Bantu beli sendiri lah, antum kan kerja. Dah habis duitku. Kemana? Aku siap lama kulah. Ini nyamuk tuan. Betul lah. Iya. Ini namanya berbakti sama orang tua. Alah, harus berbakti. Salah satu bentuknya. Ngomongnya agak kuat ya, Bina. Iya, ini salah satu bentuk bakti sama orang tua. Gitu. Apa lu ingat orang tua nggak? Hah? Ajak sama orang tua. Nah, itu. Ana bukan maksud menyinggung dari tadi. Cuman Ana pengen ngasih apa aja gitu. Abang sok kali lah. Lebaran baju baru. Itu. Dia sholat pun semangat. Jangan, ini kan untuk orang tua anak. Antum cocoknya bukan dikasih, antum mengasih sama orang tua antum. Gitu. Kuat dikit, kuat. Antum cocoknya ngasih sama orang tua antum. Alah, nggak jelas. Cuma anak mau sedih ini. Udah jelas. Teriak ya bun. Jadi gimana coba nih? Hah? Apanya? Ada lupa gue. Antum kerja, kemana uangnya? Belilah. Abang macam nggak tahu aku aja. Ya, memang nggak tahu nah. Bayar kontrakan rumah, gaji antum PRW berapa? Di mana antum hidup di sini kok? Gaji PRW berapa coba? Dikasihnya sama aku. Gaji PRW urusan PRW. Enggak usah gaji aku dari PRW. Mana tahu nah. Masa beli baju pun nggak bisa. Utang tadi gede. Wah apa tuh? Belum juga bayar sama aku. Wah min. Bayar lah nanti. Itulah bang, kasih sama aku dulu. Mau kali lah. Belilah. Udah aku bilang nggak bayar duit. Belinya bukan hanya pakai duit, pakai keringat. Sosok iya bang, kasih orang tua. Kita tuh nggak boleh lupa jasa-jasa orang tua. Dulu kita masih kecil, kita dirawat, dimanja, dikasih semua segala kebutuhan. Inilah salah satu bentuk balas jasa walaupun nggak akan pernah bisa kita membalasnya gitu. Mana tahu kan dengan ini hatinya senang, didoakannya terus sana. Abang iyalah nak ada masih ada orang tua. Iya ya. Jadi antum belum tahu kabar orang tua antum sekarang gimana? Ya nggak tahu lah. Awak masih di sini aja, cuman awak mencari. Maka antum cari tahu lah. Kayak mana mau tahunya urusan antum. Bagus ya? Bagus-bagus sih. Batiknya, ada batiknya. Selain putih, hitam. Yang mana beli dua sih? Untuk orang tua anak ganti-ganti. Gak beli. Kenapa? Udah beli siap-siap ya. Duit. Karena gaji memang udah gak ada, tapi kan THR nanti mau dikasih Pak RW. Biasanya kan seminggu sebelum Ramadan dapat THR. Sirup, kue lebaran. Kalau setelah itunya, Bang bilang tadi kan untuk orang tua. Jadi Anda teringat lah. Ya nggak apa-apa. Ya udah antum doakan aja lah orang tua antum. Jadi nggak enak Ana kalau ngomong Ana nih. Nah, kan maksud kayak gitu sih tadi. Gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Billy. Baju baru nih. Iya, ini baru pulang tadi belanja. Ya, apa? Biasanya heboh. Nah, biasa sang bising Adil ini nggak ada Pak Selamat, kayaknya agak tenang di sini kan. Tapi kok kayak sedih gitu, apa gara-gara nggak ada Pak Selamat ini? Itu ya juga sih, sedih ya, nggak ada lawan, ada ribut ya. Gitu capek ulang nggak ada dicari-cari gitu, ada dia pun buat rusuh aja nggak enak. Posat sana, coba sih sana lagi posat biar enak sikit, biar lapang sikit, biar lapang sikit. Iya, enggak juga. Bantu ngatur tadi Ustaz nampak juga tuh. Nambah ketawa Ustaz takib urut gua dah. Kenapa? Ya antum kenapa kok lain kali hari ini kok? Kenapa ada sedih ya? Kenapa rupanya Bang Billy ngapain rupanya tadi? Bang Billy tiba-tiba datang dia. Salah ngomong anak tadi. Terus bawa baju. Disangkanya untuk aku dia kasihnya. Rupanya bawa orang tua dia. Bukan bawa orang tua. Mana ada nama orang tua di sini? Jadi ini baju untuk orang tua. Oh, maksudnya Bang Billy beli. Iya, baru pulang tadi dari orang tua. Terus hubungannya sama Bang Fadil ini apa? Kenapa dia jadi sedih gara-gara itu? Tersinggung dia, Ana bilang baju untuk orang tua. Jadi dia ingat orang tuanya. Emang kenapa rupanya masalah dengan orang tua? Orang tuanya kan kita nggak tahu siapa Pak Ustaz. Sekarang. Kalau kata Pak Eri kemarin aku nak dapat. Iya. Jadi, orang tuanya nggak tahu, nggak jelas dia, gitu. Di Pak Eri yang ngerawat dia kan selama ini dari kecil sampai sekarang. Nggak tahu kita siapa orang tua aslinya. Jadi Ana tadi nggak sengaja juga ngomongnya. Ana bilang itu orang tua, dia langsung sedih, berubah gitu. Iyalah Pak Eri, Pak Eri, Pak Ustadz kan mau ini Ramadan kan belum selesai gitu kan, orang banyak ngasih sama orang tua. Ya aku ini ngasih sama siapa gitu, orang tua nggak ada, nggak tahu, nggak tahu keluarga yang lain, keluarga PRW lah, PRW lah, warga sini lah keluarganya. Itu pun kalau dianggapnya aku jadi keluarganya, kalau nggak dianggap udahlah, mana keluarga aku. Pak RW kan biasanya baik dia, jadi kan dia enak gitu. Dia mau ngambil Bang Fadil gitu kan. Iya. Merawat dari kecil sampai besar gini. Pak RW lah. Terus masalahnya Bang Fadil ingin bagaimana juga bisa berbakti kepada orang tua gitu ya. Sebagaimana Bang Billy dia bisa dengan bahagia senangnya dia bisa menyenangkan hati orang tuanya walaupun hanya sekedar dengan belikan pakaian baru gitu. Iya, kan? Alhamdulillah. Tuh, jumpa momen Lebaran dari habis Ramadan, Lebaran itu memang indahnya itu kumpul dengan orang tua. Silaturahim. Silaturahim. Kalau bagi yang nggak ada gimana? Nah, terus gimana berbakti dengan orang tua yang sudah tiada? Atau Bang Billy juga nggak tahu gimana orang tuanya, apakah masih hidup atau enggak? Iya. Kalau berbakti kepada orang tua yang sudah tiada itu sudah pernah ada di kabarkan oleh Nabi kita. Jadi suatu hari Rasulullah itu pernah duduk-duduk nih bersama para sahabat. Tiba-tiba datang dari Bani Salimah. Kemudian dia nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami masih bisa berbakti kepada orang tua kami yang sudah tiada?" Nah, mungkin ini bisa, jawaban ini bisa menghibur lah untuk Bang Fadil gitu ya, yang mungkin merasa walaupun belum jelas, mana tahu merasa mungkin orang tuaku sudah tiada. Iya. Nah, jadi Rasulullah katakan, ya masih bisa berbakti kepada orang tua? Masih bisa. Bagaimana caranya? Gimana, Pak? Rasulullah katakan di sana yang pertama itu doakan dia, mohonkan ampunan untuknya. Istighfar. Istighfar. Dalam hadis lain pernah Rasulullah menceritakan bahwasanya malaikat itu dia sedang menyiksa seorang hamba, tiba-tiba dia berhenti dari siksaannya itu. Berhenti dia memukul, memecutnya. Maka orang itu bertanya, kenapa kau berhenti? Karena memang seharusnya dia belum berhenti gitu untuk memukul laki-laki ini. Kemudian dia berkata, bagaimana aku melanjutkan untuk menghukummu, memukulmu, sedangkan anakmu sedang beristighfar untukmu. Artinya malaikat aja berhenti dia gara-gara istighfar, doanya si anak untuk ayahnya. Nah, itu yang pertama, bakti yang bisa Bang Fadil berikan kepada orang tua yang sudah tiada itu tetap kita masih bisa berbakti dengan cara apa? Istighfar, berdoa untuk mohon ampunan. Jadi banyak orang memahami berdoa untuk orang tua yang sudah tiada itu hanya ketika selesai sholat. Nah nyatanya enggak. Kapan Bang Fadil teringat kayak ini tadi sedih gitu kan, aduh orang tua aku nggak tahu di mana, atau kadang meninggal, atau kita rindu, banyak seperti itu, rindu kepada orang tuanya, teringat dia momen-momen bersama dengan orang tuanya, bagaimana akrabnya dia, bagaimana dulu dia ditimang-timang, dimanjakan, dibawa keliling-keliling, ketika dia teringat sedih dia doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan dia. Bahkan ulama-ulama kita sempat pernah mengatakan, cukuplah seorang anak itu dianggap dia durhaka kalaulah dia hanya mendoakan orang tuanya 5 kali dalam sehari. Artinya sholat aja dia baru doakan orang tuanya, nggak sholat nggak didoakan. Itu cukup dibilang dia durhaka. Kenapa? Sedikit sekali gitu. Padahal dia udah berdoa untuk orang tuanya. Tapi udah cukup dia dianggap dia durhaka. Menimbang apa yang orang tua beri. Menimbang bagaimana dia itu sama orang tuanya, orang tuanya pengorbanan yang begitu besar. Cuma sekedar berdoa aja dia susah. Berarti kayak hadiah gini belum seberapa lah ya, Pak? Belum. Bahkan Ibnu Umar pernah ditanya dia. Ada seorang laki-laki nih, dia badannya gagah perkasa. Dia gendong ibunya. Dia gendong ibunya dari tempatnya yang jauh, tawaf berhaji. Dia gendong ibunya itu. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas jasanya ibuku ini?" Apa Ibnu Umar katakan? Apa Bang Fadil? Apakah kalau menurut Bang Fadil ini udah terbalas belum? Dia udah gendong nih susah payah dalam waktu jauh kayak gitu. Udah serius sekali dari tadi. Dia apa namanya tawaf gitu mengelilingi dia gendong. Dia jawab apa? Belum. Belum walaupun hanya sekedar tarikan nafasnya ketika melahirkan. Bisa juga besar. Besar. Jadi Bang Fadil apa namanya nggak usah bersedih lah, nggak berkecewa hati. Kenapa? Aku orang dari kecil nggak pernah dirawat oleh orang tuaku, tidak. Jasa dia melahirkan saja, membuat kita hadir di dunia ini saja itu udah besar. Itu besarnya apa? Sudah besar. Jadi tugas kita tuh kalau misalnya orang tua kita tuh nggak ada ya berdoa gitu. Itu yang pertama. Sebetulnya belum selesai. Kita jelaskan baru itu baru bentuk bakti yang pertama. Itu. Oh, baru bentuk bakti yang pertama kan itu doa aja. Itu. Doa itu kan kita nggak perlu modal gitu kan. Kayak Bang Billy ini tadi kan butuh modal untuk beli pakaian gitu kan, atau memberikan jajan untuk orang tuanya itu kan butuh modal. Kalau doa kan nggak, kapan saja di mana saja kita bisa berdoa kepada Allah. Minta ampunan untuknya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu jika kita tahu maka penuhi. Dia pernah berjanji misalnya, atau dia pernah berhutang semasa hidupnya. Maka kita, apalagi kita seorang anak laki-laki, kewajiban kita itu lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan anak wanita. Jadi kita hukumnya itu walaupun kita udah berumah tangga ini, kita tetap wajib berbakti kepada orang tua kita, apalagi ibu yang statusnya itu lebih lemah daripada ayah. maka kita lebih berat lagi untuk tanggung jawab menafkahi mereka. Ketika kita udah besar kayak Bang Billy, udah bisa kerja, udah bisa mandiri, alhamdulillah. Betul mereka. Jadi yang pertama itu memenuhi, yang kedua tadi memenuhi janji-janjinya. Kalau ada hutang, bayarkan hutangnya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah menyambung silaturahmi atau berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengannya. Baik itu keluarganya, saudaranya. Misal kita paman kita gitu, paman kita yang adik atau abangnya dari ayah kita gitu kan. Masih hidup. Atau juga temannya, teman-temannya, sahabat karibnya. Karena ini pernah juga terjadi Ibnu Umar. Dia pernah didapatkan oleh sahabat lainnya, dia membawakan atau menaikkan seorang badui ke atas untanya. Lalu diberikan sorbannya. Sorban yang dipakai oleh Ibnu Umar itu dipakai, dikasih sama dia. Maka orang-orang aneh. Masa aneh, ada apa dengan Ibnu Umar? Kenapa dia orang yang nggak jelas gini? Dikasih. Dia kasih ontanya, dia kasih surbannya yang dia pakai. Ada apa nih? Apa ada apa? Apa dia bilang? Ada apa, Mas? Dia adalah anak dari sahabat ayahku. Jadi Umar bin Khattab itu bersahabat dengan ayahnya. Dan ayahnya itu punya si anak. Si Badui ini tadi. Jadi dia berharap melalui hal seperti ini dia juga termasuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, gitu. Jadi walau mungkin Bang Fadil bisa mengorek-ngorek lah dikit nih, misalnya Pak RW tadi dapatnya di mana, kalau memang anak teman mungkin di sana ada secercah petunjuk gitu ya kan. Jumpalah keluarga di mana, dikasih tahu sama Pak RW. Mungkin belum waktunya waktu itu dia macam film-film aja yang belum waktunya. Kadang film-film kan umur 20 dikasih tahu ya kan, dia ini udah mungkin dia mau ngasih surprise. Bang Fadil, tiba-tiba didatangkan inilah yang mudik. Mungkin memang kan orang gitu. Tua itu memang mewasiatkan begitu. Jangan itu, kasih umur dia belasan, begitu dia udah berjenggot, umur 25 baru kasih. Seperti itu bisa kita jadi. Dia ingin menempa Bang Fadil ini supaya bisa mandiri. Bisa jadi tiba-tiba rupanya ada orang tuanya Bang Fadil itu orang yang gitu ya. Konglomerat. Jadi dia ingin mengajarkan anaknya untuk mandiri. Darah biru. Ya kayak di film-film itu juga lah. Itu iya. Semoga aja. Anak yang terbuang rupanya dia adalah orang kaya raya gitu kan. Saja ada Bang Fadil. Malu lah bapak kuning aku ini kuliah konglomerat. Awak cuma ini. Biar merasakan pahitnya hidup mungkin. Iya. Itu kan kalau ceritanya kalau orang tua masih hidup meninggal. Orang tua udah enggak ada hadis tadi itu. Nah, 3 hadis itu untuk orang yang udah meninggal. Kan dari yang nanya, dia nanya, ya Rasulullah bagaimana kalau orang tuaku sudah tiada. Ini kan kalau ceritanya kalau orang tuanya tahu. Nah, kalau misalnya anak ini tahu sama orang tuanya. Kalau aku nih, maksud Bang Fadil anak ini tahu, kenal sama orang tuanya. Tahu dia. Gitu. Kenal. Padahal ini kan belum tahu. Padahal kan kita nggak tahu nih orang tuanya gimana. Maksudnya dibilang kedua tuh kenal, bayar hutangnya gitu kan. Coba udah tahu. Ini. Aku kan mau juga itu kayak ini, misalnya belikan untuk orang tuanya gitu baju, apa macam awalnya gimana? Tahu pun jadi enggak. Perlu ada satu perkara juga yang ini mungkin termasuk kabar gembira nih. Jadi anak itu adalah hasil usahanya orang tua. Anak ada adalah hasil orang tua. Anak adalah. Kalau ada itu bisa jadi lain nanti artinya. Anak adalah hasil usaha orang tua. Emang iya lah Ustaz. Dan ya, belum selesai. Jangan dipatah-patahi dulu. Anak adalah hasil usaha orang tuanya. Dan anak adalah penyambung amal dari orang tuanya. Gitu ya. Amal. Jadi orang tua itu dia punya anak, anaknya itu ada investasinya. Kita tahu kalau investasi itu sesuatu yang usaha yang ketika udah berjalan usaha itu kita santai-santai sambil main-main, jalan-jalan, uang tetap mengalir. Itu investasi itu kan. Itu sesuatu, apalagi investasinya itu betul-betul sukses. Nah, orang tua juga seperti itu. Dia sudah menjadi tulang belulang di dalam kuburan. Tapi semasa hidupnya dia berhasil menciptakan anaknya, anak yang soleh dan soleha. Anaknya ini dia berniat, dia tidak niatkan untuk orang tuanya pun orang tuanya mendapatkan ganjaran pahala dari anaknya. Jadi Bang Fadil sholatnya dijaga 5 waktu, jangan tidur baca lagi. Al-Qur'annya sebulan sekali khatam. Nah, di sini jaga. Kemudian tahajud dia, rajin dia sedekah recehan. Bang Fadil niat kan nggak niat kan itu tetap insya Allah mengalir dan dia nggak akan salah sasaran. Kalau orang tua kita jahat Ustaz gimana tuh? Sama aja. Usah untuk mikir untuk kayak aku mungkin dibuang. Nah, itu gimana itu? Kita kan tahu alasan dibalik itu semua. Bisa jadi itu untuk melindungi Bang Fadil. Mungkin dia lagi dikejar-kejar rentenir gitu kan. Dia lagi zaman Belanda penjajahan. Maksudnya nih ceritanya. Ceritanya nih. Dia kalau dalam film itu kan dia diselamatkan. Nanti kalau bersama orang tuanya dia nanti terancam nyawanya. Istilahnya di orang tua kita itu nggak pengen kita keberadaan kita. Jadi gimana tuh? Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak menginginkan keberadaan kita? Apakah kita tetap harus berbakti kepadanya? Atau kita tetap menjauhinya? Udah nggak usah kita berbakti kepadanya. Itu mungkin kan? Ya. Seperti poin yang sudah kita bahas dari awal. Iya. Kehadiran kita di dunia ini sudah menjadi alasan kita untuk berbakti kepadanya. Oke, itu satu. Yang kedua, kita berbakti kepadanya kalau dalam ilmu ikhlas itu memberikan sesuatu, dia tidak mengharapkan apapun. La nuridu minkum jaza wala syukura. Aku tidak mengharap darimu balasan dan tidak pula syukura itu bentuk kita mengucapkan terima kasih. Itu kan terima kasih cuman sekedar kata-kata terima kasih aja kan pada asalnya bukan sesuatu yang menguntungkan kita, cuma sekedar oh iya bahagia kita dengar kata-kata itu. Itu pun nggak diharapkan. Jadi kita betul-betul ketika kita berbakti pada orang, kita harapkan apa? Wajahnya Allah. Karena apa? Ridallah bi ridho walidai. Ridhonya Allah itu diletaknya di ridhonya orang tua. Bahkan tidak sedikit kalau kita evaluasi ya. Di antara sebab hidup kita itu sulit, sempit, usaha apapun kayaknya nggak ada bisa berkembangnya, berjalannya. Usaha ini mati, usaha itu bangkrut, usaha ini itu hutang melilit dan lain sebagainya. Setelah dikorek-korek, di antaranya adalah bentuk muamalahnya dengan orang tuanya itu buruk. Kepada manusia itu orang tuanya, kepada Allah sholat. Kalau dua perkara ini sudah tidak beres, tidak benar, maka akan dilihat dari bagaimana hidupnya dia. Tapi bukan berarti ada orang yang dia kayaknya Ustaz, walaupun dia sama orang tuanya durhaka, sama Allah dia nggak sholat, tapi hidupnya senang-senang aja, bahagia, datang terus. Bisa jadi, tapi ini adalah bentuk istidroj. Dimana istidroj ini antum dikasih kesenangan, kebahagiaan, padahal antum orang yang nggak taat kepada Allah. Jadi berhati-hati dengan perkara seperti ini. Doa aku walaupun gak sholat Ustaz, walaupun gak berbakti pada orang tua, walaupun aku sering berbuat maksiat, toh aku tetap senang, happy-happy aja. Hati-hati dengan perkara ini. Kenapa? Bisa jadi hati-hati ya, Pak. Inilah bentuk istidratnya. Allah terus buat kita terlena, jauh dari taat ketaatan. Setelah itu kita dibuat sekonyong-konyongnya menjadi orang yang celaka. Celaka dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan celaka di akhirat. Nah, jadi intinya Bang Fadil tetap bersabar. Jangan bilang sabar enggak juga, nggak enak. Jangan. Dia sabar aja. Sama-sama sesama orang Aceh dia selalu pakai itu. Sabar enggak juga katanya. Iya, sabar aja ya. Ya, insyaallah lah. Oke ya. Inilah tetap ini dekat sama orang-orang bosannya enak dia. Adem sama Pak Samen tuh. Alah. Ya, cuma